Yo, halo, halo, what's up guys, kembali lagi dengan saya. Ya, kali ini saya akan memberikan unboxing lagi ya teman-teman, yaitu sudah tahu judulnya lah ya, unboxing sepatu Nike ya teman-teman. Ya, Nike, oke, kita lihat dulu Nike-nya ada apa. Ini dia, saya membeli Nike Phantom FSN Club ya. Jadi ini Phantom Vision, yaitu seri Club DFVC ya teman-teman. Oke, ini dia dari ukurannya men 95, untuk womennya 11, UK 8,5, 43, 275, sentimeternya 27,5, PR nya 41. Ini dia serinya ini apa ini ya? Ini dibuat di Vietnam, ya dibuat di Vietnam. Bungkusnya agak beda sih ya teman-teman sama neck yang lainnya. Biasanya saya neck yang lainnya warnanya merah, tapi kali ini warnanya ini agak keoren-orenan. Ini dia. Oke, ini diimpor dari PT Nike Indonesia Jakarta. Petunjuk penggunaan peralat gunakan di kaki, digunakan sesuai dengan fungsinya. Dalam kondisi lembab dan basah, keringan tempat berlindung dan sinar mata dengan sirkulasi udara baik. Komposisi material 74 sintetis ya, kulit 26 tekstil, solnya bawah 100% karet. Oke. Ini dia tampilannya sama saja sih, kayak apa saja. Oke, kita buka saja langsung tanpa basa-basi. Wah, ini dia seperti biasa nih. Baunya masih baru, ya iyalah masih baru ya teman-teman. Oke, ini dia. Oke, ini warnanya merah marun. Oke, siap, mantap kali. Ini dia teman-teman. Oke, dia ini dia merah marun, keren ya teman-teman. Wah. Oh ya, ini dia kita zoom dulu, kita zoom ya. Oke, ini ya, Phantom Vision. Oke, siap. Ini untuk bahannya, wah, bahannya sih cukup keren sih ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Maaf kalau videonya goyang-goyang karena ini nggak saya tripod, karena sendiri ya teman-teman. Kalau di tripod nanti malah nggak kelihatan, jadi mungkin mending gini aja. Oke, kita mendapatkan sebuah kertas paling di dalamnya. Wow. Oke, sulit amat. Oke ya teman-teman, ini dia agak gampang ya. Ini dia, kita buka dulu. Saya set dari atas. Oke, bentar. Ini dia, kita menemukan dalamnya. Kita lihat soalnya. Kalau net itu gimana ya? Dian bisa nggak sih Pak? Oke, biasanya soalnya ini itu dia dalamnya cukup rapi sih teman-teman jahitannya ya, karena saya biasanya kalau nge-review sampai dalam-dalam dan soalnya biasa aja ya teman-teman, biasa. Lihat ini dia soalnya banyak pink, ini merah, ini pink teman-teman, tapi nggak apa-apa sih. So, dalamannya jahitannya, ini bahannya. Oke, untuk sampingnya kita lihat, sampingnya seperti ini teman-teman. Di sini ada Phantom Vision, setelah itu soalnya nggak begitu luntur ya teman-teman, luntur tapi ya 100% karet, tapi nggak, ya bisa sih luntur, ya cukup bisa sih. Dan oke, dan uniknya di sini ada teknologi apa ya namanya di neck ini, karena ini tujuannya untuk passing ya teman-teman. Ini ada karet-karetnya di sini. Ini biasanya sepatunya dikhususkan, ya enggak dikhususkan sih, direkomendasikan untuk para striker ya teman-teman, untuk pas untuk gocek-gocek lawan. Ini direkomendasikan, jadi karena saya suka gocek ya saya mau beli untuk vision juga dia. Dan soalnya di bagian belakang ini ada Nike-nya, logo Nike-nya. Oke, sip. Dan di sini kayak kaos kaki ini cukup tebel sih, cukup lentur juga, cukup kayak karet, mantap pokoknya. Kita lihat dulu detail untuk reviewnya, mungkin kapan-kapan ya teman-teman, karena kameranya
masih kamera HP, belum beli kamera. Untuk akan semoga cepat jadi kamera baru. Ya ini dia. Di sini ternyata ada gimbal. Mantap, keren ya. Walaupun simpel tapi keren. Ada tali sepatunya di sini di dalam. Nice ya. Oke, ini dia. Dan ya, nice. Dan ini sama saja. Bagian kanannya sama saja. Kanan kirinya sama. Di sini juga ada sama. Untuk kualitinya ya standar neck lah ya. Bagus. Detail-detailnya juga bagus. Ini dia. Nice. Oke, teman-teman. Oke, mungkin itu dulu unboxingnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe-nya. See you, bye-bye.